Ya, saudara, jalan ambruk di Jembatan Ule Rakit akibat dihantam arus banjir pada akhir Desember 2015 lalu hingga kini belum juga diperbaiki. Nah, akibatnya satu unit mobil double kabin yang ditumpangi 4 warga jatuh ke dasar jurang saat melintasi kawasan tersebut. Nah, 3 orang mengalami luka parah saat jatuh ke dasar jurang. Berikut liputannya. Satu unit mobil jenis double cabin yang ditumpangi 4 orang warga Kecamatan Mutulang, Kabupaten Aceh Barat tiba-tiba jatuh ke dasar jurang di kawasan Jembatan Ule Rakit, Kamis petang. Akibatnya 3 orang korban mengalami luka parah karena benturan keras dan terjepit saat kejadian. Korban dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Kecelakaan tunggal tersebut diduga terjadi akibat sisa badan jalan sangat sempit setelah dihantam arus banjir akhir Desember lalu. Mobil yang sedang melaju dari arah Pantai Cermen tujuan Kawai 16 langsung terjun bebas ke dasar jurang tebing jembatan sekitar 20 meter. Selain ruas jalan sempit, mobil yang ditumpangi 4 orang tersebut juga diduga hilang kendali karena bola setir mobil putus. Kondisi jembatan ambruk pasca diterjang banjir itu hanya menyisakan badan jalan sekitar 1 meter setengah, sehingga pengguna kendaraan saat melintas kawasan tersebut terpaksa harus menunggu antrian karena hanya dapat dilalui dari satu arah secara bergantian. Keterangan tadi cuma 4 orang, yang 3 korban yang luka, satu nggak ada luka. Yang meninggal? Nggak ada yang meninggal. Cuma luka-luka ringan. Kira-kira juga kenapa ya, Bang? Katanya los blastir yang putus. Pas di ini ya? Ya, pas di pinggir, sempat ngerem mungkin. Apa karena jembatan ini memang udah kondisinya, Bang? Mungkin karena kelalaian atau memang kondisi mobil mungkin. Kalau jembatan kan kondisi lewat tuh udah lebar, nggak ada masalah lagi. Mungkin deh. Ada orang di sini. Ya. Ya. Kena jalannya gimana? Jalan rusak nih. Ya. Kondisi jembatan ambruk tersebut telah sering dikeluhkan pengguna jalan, namun hingga kini belum urung diperbaiki. Dikhawatirkan jika tak segera ditangani, akan kembali menelan korban jiwa. Raja Umar, Kompas TV, Aceh Barat.